Setiap permulaan ada cerita yang baik. Ini ceritaku. Setiap hari adalah hari yang lebih baik. Hari ini, aku nak pergi ke Hawaii. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you like to me. Hello! Tak ada siapa lah nak go, ha? Cepat sikit aku nak mandi, weh! Hello from the other side! Hello from this side! Cepat! Aku nak mandi! Hami mana? Hami mana? Hami mana? Fatini kena tolong aku hantar barang dekat dekan jap. Tak danlah. Kami nak duk pilih gambar satgi lambat pergi kelas tau dah. Aku belanja nasi bujang 3 hari. Okey, quick info. Kami baru kena 6 hari masa orientasi. Nana contoh student yang senang dibeli dengan makanan. Aku tak suka dia, but I'm stuck with her. Oh, and siapa abu yang call tadi? Abu sini kami yang suka boyo, suka kacau hidup kami. Tapi ni bukan cerita abu. Cerita abu episod lain. Okey. Aku ajak Fatini sama. No. Aku nak pergi kelas terus. Alah. Bukan kata dua kotak je pun hantar pergi rumah dekat. Tak boleh. Dari sini nak pergi kolej tu 35 minit. 25 saat. Kira saat sekali. Yalah, penting. Han tahu tak? Bas ni kalau kita tinggal satu, kita kena tinggal lagi. Bas ni ada jadual. Alah, tapi abah abah kat aku kalau kita tolong dia, dia supply makanan kat aku selama 3 hari. Dekat hang sekali dia supply. No. Aku boleh cari sendiri makanan. Fadili, tidakkah hang rasa diri hang berguna kalau hang ada sikap tolong-menolong? Kita sebagai pelajar cemerlang haruslah memberikan bantuan sambil senyuman. Fadili, please. Tolong aku, Fadili. Fadili, tolong aku, Fadili. Tolong aku, Dini. Kita pergi cuba rekan. Dini, jomlah. Please, Dini, please. Okey, fine. Oh, baiknya you all bantu I. Thank you so much for helping. I'm so sorry for this trouble. Ni dekan, sibuk je memanjang. Tak tahulah dia buat apa. I sebenarnya busy sangat hari ni. Hey, awak ni kenapa? Hey, no problem, miss. We are just passing by. Would you like to have some tea? Oh, I know. I was okay. No, it's okay. We are in a rush. Okay. Ni mesti dah lambat dah ni. What? The next bus is at 5? Kelas aku pukul 5 hantar dah. Hamu yang pasal. Hamu yang pasal. Macam mana ni? Aku memang tak guna. Maafkanlah aku, Tini. Aku menyusahkan semua orang dalam hidup aku ni. Fun facts. Student macam Nana ni lah punca ramai students fail dalam life. Meroyan? Aku sampah masyarakat! Menagih simpati? Aku dah tak ada kawan. Seorang je kawan. Common sense. Lepas tu semua kawan aku lari pasal aku curi makanan mereka semua. Ya, Nana takkan survive campus life tanpa aku. I'm stuck with her. Dahlah, tak nangislah. Aku pun ada kau seorang je. Semua orang tak nak kawan aku sebab mereka cakap aku ni acah-acah genius. Orang zaman dulu, pergi sekolah, pergi kerja, tak kira masa. Masih mampu berjalan berpuluh kilometer. Masih mampu tersenyum lebar. Orang zaman sekarang, baru tertinggal bas, akal dah terbabas. Mengada.
fine. No choice. Fatini, hang betul ke nak jalan? You heard that guy kan? Takkan aku nak kalang orang lama. Jalan jelah pergi kampus. Hang pergilah. Teruskan perjuangan tanpa aku. Wahai sahabatku. Okey. Pergilah. Pergi. Aku tak sanggup. Okey. Aku okey. Pergilah teruskan perjuangan tanpa aku untuk menuntut ilmu. Pergilah, jangan kembali. Okey, macam aku cakap, Nana tak boleh survive tanpa aku. Hang kira salah kat madam ah. Aku bangga hang sudi jadi kawan aku. Pergilah. Bila Nana dah buat perangai, aku kena perahu tak. Think kreatif. Weh, jangan pandang belakang. Weh, ada something. Ada apa? Yeay! Kita sampai on time! Tempat pukul 5! Awak kelas kosong? Kita dah terlambat! Maafkan aku, Nenek. Pasal aku tak dapat jadi di list. Maafkan aku! Kejap! Aku call kelas, Rek. Aku tak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sajalah Tok Sanok Bomo. Alvin, why is the class empty? I thought there's a class at 5. What? I told you already. Class cancel. I told you in group what? Antak baca group. Did you hear me? Hello?